Aglonema Lovers, saat ini saya akan reporting kedua koleksi aglonema saya, Reanita. Karena potnya juga sudah terlalu kecil, akarnya sudah rimbun, jadi saya mau reporting dengan pot yang baru. Oke, gimana caranya? Tonton terus video ini ya. Dan teman-teman yang belum subscribe, subscribe untuk channel kedua saya, dan jangan lupa like dan komen juga ya. Nah, ini dia Aglonema Reanita si kembar. Saya akan repotting. Jadi saya siapkan dulu pot bunga. Ini pot bunga ukurannya kelihatannya besar, tapi sebenarnya dia kecil, langsing begitu. Tapi lubangnya kayaknya masih terlalu sedikit. Oke, saya siapkan media tanam. Nanti saya akan buatkan video khusus untuk media tanam ini yang saya racik, media tanam tanpa tanah. Saya sudah siapkan. Lalu ya, ini pot bunganya saya mau lubangin dulu, tambah lubangnya. Ya teman-teman, kalau mau pindah pot, kalau lubangnya sedikit kita tambah, karena aglonema kan dia perlu lubang banyak, terus supaya ada rongga udara, apa ya, sirkulasi udaranya lancar di medianya nanti. Jadi saya tambah lubang aja. Ya saya seperti ini aja, saya buat sendiri supaya penampilan pot ini tetap bagus, indah. Ya saya buat seperti ini. Selain dia indah dan dia juga sirkulasi udaranya juga lancar ya, kalau kita buat seperti ini. Ini cara saya. Kalau ada cara lain ya bisa, tapi ini cara saya. Saya menambah lubangnya seperti ini karena pot tawon ini lubangnya kecil. Untuk aglonema itu kita perlu lubangnya dibanyakin agar ketika penyiraman airnya tidak mengendap lama ya. Nah seperti ini jadinya. Oke, tapi saya tambah lagi ya. Saya tambah lagi lubang karena aglonema ini lumayan, buat saya lumayan mahal. Jadi saya nggak mau nanti dia akarnya busuk hanya karena media tanam lama ya, basah. Jadi saya tambah saja lubangnya. Dan apakah sudah cukup? Kayaknya kurang. Saya tambah lagi. Jadi saya buat pot ini supaya terlihat tidak berantakan, tidak out-outan ya, sembarangan. Jadi saya buat model lah sedikit. Ini pakai solder, kita bisa beli murah sekali, harganya 15.000. Di toko bangunan ada, di toko apa supermarket begitu juga dijual bebas. Nah, saya lubangin seperti ini aja, dibuat bentuk hati, dibanyakin. Jadi walaupun kita lubang manual, tapi terlihat estetikanya lah paling tidak ya ini. Jadi buat seperti ini aja teman-teman, kalau mau ikut bisa. Fungsinya dua, selain lebih banyak lubang, jadi lubangnya nggak sembarang kita buat, karena aglonema kan juga ini juga bagus, jadi penampilannya supaya lebih cantik ya seperti ini. Pot saya senang sekali pot ini karena walaupun dia agak besar tapi dia langsing, tidak gemuk. Jadi media tanam juga pas nanti di akar, karena akarnya ini sudah banyak ya. Nih saya buat lagi begini supaya terlihat indah. Nih banyak yang bertanya caranya seperti ini. Oke, gampang kan, mudah, semua pasti bisa buat. Dan nanti aglonema akan kita repotting aman nanti. Belum sampai di sini, masih ada lagi yang akan saya buat. Oke, lalu teman-teman, saya siapkan selanjutnya, saya siapkan ini arang tempurung, bisa diganti kerikil, bisa ganti batu bata, di pecahan batu bata bisa, arang kayu bisa. Dan ini saya pakai furadan anti hama, tambahin sedikit. Oke, ya kita mulai pindahin ya, kita mulai repotting. Ini saya taruh dulu arang tempurung yang ada. Kebetulan di rumah ini adanya arang tempurung, kalau tidak ada itu saya pakai styrofoam bisa, bata, pakai arang kayu juga bisa, pokoknya yang bisa kita taruh di dasar pot lah. Ini fungsinya ada fungsinya. Kita taruh begini agar medianya tidak mengendap, airnya juga nanti ketika kita siram media tanam cepat lembab, tidak becek. Oke, lalu saya taburi ini,
taburi fura dan anti hama di media tanam, semut, cacing, seperti itu. Lalu saya taruh sedikit media di media tanam, meracikan sendiri. Taruh media tanam sedikit ya, seperti ini. Ini cara saya ketika repotting. Kebetulan aglonema ini sudah akarnya juga sudah kelihatan sudah banyak. Nah, seperti ini. Oke. Sudah, ya, saya taburi sedikit, tapi hanya sedikit aja. Taburi fura dan sedikit, lalu kita caranya ya kita balikan begini aja ya, teman-teman. Ini potnya sudah terlalu kecil. Ya, kita balikkan seperti itu. Aduh, salah syuting juga nih. Nah, ini lihat akarnya sudah full ya, sudah banyak. Ya, kita tidak usah dibuang medianya. Kita tambah saja karena aglonemanya ini juga sehat. Sehat, tidak ada yang layu. Lalu kita tambah. Jadi kalau yang seperti ini kita bisa potnya lebih dibesar, tapi ini tidak terlalu besar. Ukurannya ini diameternya kalau nggak salah 15. Hanya tingginya itu sekitar berapa senti ya? Hampir 30 sentian ya. Oke, seperti ini. Karena akarnya juga sudah banyak. Jadi sesuaikan. Oke, seperti ini. Jadi hanya kita tambahkan saja media tanam. Nah, ini dia penampilannya. Oke, sekarang yang next, yang satunya. Yang satunya juga saya akan repotting. Nah, ini kita balikkan saja seperti itu. Langsung ditanam nih. Akarnya sudah banyak. Sudah banyak ya. Ini memang saya beli memang sudah sudah agak gede. Jadi tinggal dirawat. Lalu nih tinggal ditambah media. Jadi media tanam juga sangat menentukan, teman-teman. Di channel saya yang pertama, cara pembuatan media tanam itu apa saja bisa. Kalau saya sih rekom semua media tanam, yang penting poros dan diolah terlebih dahulu sebelum dipakai. Jadi ketika mencampur jangan langsung dipakai, kita olah dulu. Tapi nanti saya akan buatkan videonya di video yang selanjutnya ya. Saya akan buat khusus bagaimana membuat media tanam cara saya. Oke, semua sudah. Nah, setelah sudah direpotting seperti ini, apa selanjutnya? Kita lihat step selanjutnya ya. Ini cara saya. Setelah saya repotting, ini dia penampilan sudah lebih cantik ya, lebih cantik, dan potnya juga sudah cantik, bagus lah. Ini penampilannya. Nah, setelah itu apa yang saya lakukan? Saya ambil air 2 liter air, taruh di spray. Ini 2 liter air saya taruh vitamin B1 satu tutup botol dalam dengan bakterisida. Itu dia, ada catatannya, dibaca aja ya. Lalu saya semprot. Nah, saya cara semprotnya ini agak spesial, semprot sambil dilap-lap, dicuci daun-daunnya semua. Makanya saya taruh di spray agar dia irit begitu ya, pelan-pelan. Jadi semua daunnya saya cuci karena di situ ada larutan bakterisida, ada B1-nya. Jadi B1 fungsinya untuk menyegarkan kembali karena baru dipotting. Bakterisida ya menghindari saja karena dia kalau sudah dipotting pasti terganggu lagi kan, stres lagi. Jadi kita hindari dari bakteri nanti. Jadi semua media tanam juga disiram. Itu 2 liter tuh saya siram untuk 2 pot ini aja. Jadi sampai airnya juga keluar di bawah pot juga nggak apa-apa. Jadi seperti ini, semua batangnya saya cuci, daunnya saya cuci, semuanya. Seperti ini ya teman-teman, ini cara saya seperti itu kalau habis repotting begitu. Saya semprot semuanya, pastikan semuanya basah, tercuci, bawah daun, atas daun. Nah, ini dia penampilannya. Sudah segar dengan pot bunga yang baru, tapi pot bunga yang sangat aman karena banyak lubangnya, sirkulasi udara juga aman. Nih, sudah saya taruh di tempatnya. Oke, dan ini sore ya. Saya repotting sore dan ini besok paginya. Lihat nih penampilannya, dia tetap segar. Penampilan jadi lebih cantik. Potnya juga walaupun banyak lubang, tapi di lubanginnya nggak sembarang. Dibuat apa ya, artistik seperti itu ya, supaya lebih cantik saja. Oke, demikian saja video saya kali ini ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar.
Dan jangan lupa subscribe. Oke, subscribe. Bye.